Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik arena dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, beberapa perkara telah diumumkan dan semestinya perkara yang mendapat perhatian ramai serta menjadi perbualan hangat adalah pengumuman iPhone 5S dan juga 5C. iPhone 5C membawakan sehingga 5 pilihan warna peranti dan sokongan kamera FaceTime HD, manakala iPhone 5S pula memfokuskan kepada pasaran peranti premium dengan menyertakan beberapa fungsi khas seperti pengimbas cap jari dipanggil Touch ID, selain mana turut dilengkapi dengan chip pemprosesan 64 bit. Bersama-sama dengan pengumuman peranti baru mereka, pihak Apple turut sama mengumumkan iOS 7 akan ditawarkan kepada pengguna umum bermula 18 Oktober ini. Selain daripada Apple, pihak Sony juga turut mengambil pentas utama dengan mengumumkan dua peranti baru daripada mereka. Yang pertama adalah kemas kini untuk konsol mudah alih mereka, PS Vita. PS Vita hadir dengan masa bertahan bateri lebih lama, di samping turut dilengkapi dengan pengecasan berasaskan micro USB dan juga skrin LCD. Ia turut hadir dalam beberapa pilihan warna untuk para pengguna. Selain PS Vita, pihak Sony turut sama mengumumkan PS Vita TV. PS Vita TV merupakan salah satu set-top box yang dihubungkan ke televisyen, membolehkan pengguna memainkan permainan Vita selain mengikuti pelbagai kandungan termasuk membuat remote plug dari PS4 menggunakannya. Di Malaysia pula, CIMB yang sedia menawarkan perkhidmatan CIMB Klix menambah lagi sebuah perkhidmatan baru. Dinamakan sebagai Quick, ia membolehkan pengguna menghantar dan menerima wang menggunakan alamat email atau nombor telefon sekaligus menggantikan penggunaan nombor akaun bank. Selain itu, Opera pula pada minggu ini telah melancarkan sebuah pelayar web khas untuk iPad dinamakan sebagai Coast. Minggu ini juga memperlihatkan Intel turut mengambil tempat di mana mereka mengumumkan chip Intel Beltrail yang membawakan pemprosesan yang lebih berkuasa termasuk sokongan grafik yang baik. Bersama-sama dengannya, beberapa pengeluar turut mengumumkan peranti baru termasuk Dell dengan tablet Venue dan juga Asus dengan transformer T100. Selain Beltrail, pihak Intel juga turut sama mengumumkan sebuah chip baru dinamakan sebagai Quark yang memfokuskan kepada peranti bersaiz kecil seperti jam tangan dan sebagainya. Dan akhir sekali, pihak Asus Malaysia telah pun mengumumkan harga untuk Padfone Infinity di Malaysia iaitu pada harga RM2,699 di samping turut menyenaraikan Nexus 7 versi 2013 pada harga bermula RM999 Malaysia untuk versi Wi-Fi dan RM1,299 Malaysia untuk versi LTE. Sekian daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai info menarik dunia teknologi dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amanz. Yosh!